langkah ke final dan seterusnya. Masa ini sukan rugby 17 di Sukan Malaysia edisi ke-19 ini menjadi sepak mula di separuh masa yang kedua untuk pasukan Kedah. Masih lagi diteruskan dan turnover. Di offside. Bila pemain Kedah. Dia berada di tempat. Pemain pasukan Bila Kesetuan. Tiga. Pemain Kedah terpaksa diberikan rawatan. Bagi pasukan Kedah pula, mereka terikat 14 sama bersama pasukan Sabah pada perlawanan yang pertama sebelum tewas kepada Negeri Sembilan dengan 7-14. Nasri menghasilkan satu try ketika itu. Masih lagi wilayah persekutuan berpeluang sekarang ini untuk mengurangkan defisit 10 mata. Mereka melakukan serangan dari seberang sana. Masih lagi dalam kawalan yang cuba dilakukan oleh Syahzan. Syahzan Yani cuba diberikan bantuan sebentar tadi oleh Ashmir. Dan seterusnya sokongan yang diperlukan hadir selepas itu. Namun begitu, Kedah pula berjaya untuk merampas bola. Dari terus dibawa oleh pemain-pemain pasukan wilayah persekutuan. Menuju 4 minit yang terakhir, wilayah persekutuan perlu bangkit dalam tempoh yang ada ketika ini. Tapi penguasaan bola untuk Kedah. Masih lagi Kedah. Cuba mencanakan serangan dari seberang sini. Menarik sidestep yang dilakukan dan seterusnya tidak ada sokongan. Jadi turnover. Kesilapan dari tangkapan dilakukan. Oleh pemain Kedah. Di samping syarat pengadil tadi. Dekan knock on.
berjaya untuk merampas bola dari penguasaan pasukan wilayah persekutuan, tapi tangkapan kurang kemas membolehkan wilayah persekutuan sekarang ini cuba untuk terus melakukan serangan. Azwan, dia melakukan lontaran. Azwan jadi menarik. Offside. Kedudukan pemain Kedah sebentar tadi. Peluang semula untuk wilayah persekutuan. Masih lagi dalam permainan. Baik. Larian yang cuba dilakukan, sokongan juga diberikan oleh rakan-rakan untuk pasukan wilayah sekarang ini. Sidestep dan seterusnya. Tackle yang masih lagi belum berjaya dilakukan oleh pemain-pemain Kedah bagi membolehkan wilayah persekutuan mesti Afli Shah. Jadi bagaimana helah kali ini? Peluang untuk wilayah melakukan try dari seberang sana, tak lepas. Tackle yang baik. Namun begitu masih lagi berpeluang pasukan wilayah persekutuan ini. Dan try yang pertama. Berjaya dilaksanakan oleh Ahmed Daniel ataupun Muhammad Amiruddin. Jadi wilayah persekutuan berjaya merapatkan kedudukan sekarang ini. Apakah conversion dari sudut yang agak sukar? Tapi inilah peluang untuk mereka mengurangkan defisit. Muhammad Amiruddin. Jadi tidak berjaya. Jadi kedua-dua pasukan gagal menyempurnakan conversion. Kita perhatikan bagaimana try yang begitu baik yang dilakukan sebentar tadi oleh Muhammad Amiruddin. Beliau sendiri yang dapat mengesan ada ruang yang terbuka di bahagian sayap pasukan Kedah. Dimanfaatkannya di 2 minit terakhir di separuh masa yang kedua ini. Jadi Terengganu menewaskan Perlis untuk melangkah ke peringkat separuh akhir. Kedah dalam kedudukan yang belum selamat ketika ini. Sepakan tinggi yang akan dilakukan. Tackle yang baik tapi masih lagi dalam kawalan. Turnover sekarang ini, peluang untuk wilayah persekutuan. Kedah dalam kedudukan yang tidak selamat untuk mereka mengekalkan defisit, dan sekarang ini kembali semula untuk mereka untuk mempertahankan kedudukan ini. 25 saat yang terakhir dan turnover kembali semula untuk wilayah persekutuan. Jadi scrum untuk wilayah. Satu persaingan yang sememangnya cukup sengit, khususnya apabila setelah wilayah persekutuan berjaya untuk merampas bola tadi. Bermula dari sepak mula yang tinggi, membolehkan tackle dilakukan oleh pemain wilayah persekutuan. Namun itu kedua-dua pasukan kehilangan bola selepas itu. Jadi 4 saat terakhir, Kedah hanya perlu mengeluarkan bola dari kawasan permainan setelah tamat 4 saat terakhir ini. Jadi itulah pilihan yang mereka ada untuk bersama-sama Terengganu di 4 pasukan terbaik selepas ini. Baiklah, wilayah peluang terakhir mereka untuk melakukan serangan bermula dari laman sendiri. Sidestep yang cuba dilakukan masih lagi wilayah persekutuan. Sokongan perlu dilakukan oleh rakan-rakan yang lain dalam usaha mereka membelah pertahanan pasukan Kedah ketika ini. Masih lagi mampu dipertahankan oleh wilayah persekutuan. Permainan sebenarnya telah pun berakhir. Di peluang sekarang ini, inilah
langkah terakhir menyamakan kedudukan dan mereka sekarang ini berpeluang untuk mengatasi Kedah. Jadi perhatikan bagaimana pemain yang begitu baik fizikalnya. Jadi inilah peluang untuk wilayah persekutuan memenangi perlawanan ini dengan conversion mudah. Jadi kemenangan untuk pasukan wilayah persekutuan. Jadi kebangkitan yang betul baik mereka lakukan. Tetapi tadi adalah usaha Hafizin Aiman Halim yang bijak menggunakan peluang yang dimilikinya untuk Kedah. Terpaksa akur dengan 10-12 ke atas kebangkitan yang dilakukan oleh pemain wilayah persekutuan. Jadi sekali lagi di sinilah turning pointnya. Kita perhatikan 2-3 pemain pasukan Kedah berjaya diatasi oleh Muhammad Hafizin Aiman. Jadi detik kemenangan wilayah persekutuan adalah ketika selepas itu. Jadi kita berehat dulu seketika dan kembali semula selepas ini.